kita tidak akan mix antara keberlanjutan dengan perubahan yang ekstrim. Ya. Dan pemilu ini menurut regulasi kemungkinan besar pasti ada dua putaran, dan Pak Prabowo yang dapat kami yakini pasti masuk ke putaran kedua. Kalau masuk ke putaran kedua, lawannya siapapun, lawan Pak G atau lawan Pak A, insya Allah Pak Prabowo menang karena kami sudah unggul, ya kami melihat keunggulan ini. Kalau bola itu kita namanya ya apa ya, strategi parkir bus istilahnya kan. Kita tenang, kita nggak menyerang, nggak agresif, nggak menjelek-jelekan orang, tidak mendiskreditkan orang. Yang penting ya situasi ini terus terjaga dan kemenangan ini terawat sampai pelaksanaan di hari ini. Mungkin itu. Bang Adit, tapi kan ini ada wacana gitu atau angan-angan dari PDIP mau gabungin Ganjar sama Anies. Ya, itu dia. Itu tantangan apa ya, makanya itu dia. Itu akan menjadi pembeda ya. Teman-teman Gerindra konsisten. Partai Gerindra Pak Prabowo konsisten 100% keberlanjutan. Kita tidak akan mix antara keberlanjutan dengan perubahan yang ekstrim. Ya. Atau caranya bagaimana kalau ada orang yang pengen mix keberlanjutan dan keberlanjutan. Kami 100% akan melanjutkan capaian pemerintah Pak Jokowi. 100% ya. Itu jadi semakin yakin karena terjadi diferensiasi ya, ada mix antara keberlanjutan dan perubahan yang ekstrim. Kita tahu kan ekstrim, dua yang ekstrim. Kalau kami langsung terus tegak lurus ya, maju ke depan, keberlanjutan. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.